baru diterjang banjir bandang. Sejumlah jalan protokol di kota Tuban terendam air. Di antaranya meliputi sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, dan perempatan Jalan Pramuka Tuban, serta beberapa lainnya. Akibat genangan air mengakibatkan aktivitas warga menjadi terganggu. Kendaraan yang melintas harus berhati-hati, bahkan di antara mereka tidak berani melanjutkan perjalanan, memilih berhenti di tepi jalan. Karena Kabupaten Tuban berada di tempat bibir pantai, air yang mengalir dari pegunungan atas menuju pantai begitu cepat. Mengingat kemiringannya cukup tinggi, tidak hanya ruas jalan, rumah-rumah warga, tempat ibadah, sekolahan, dan sejumlah tempat lainnya kemasukan air. Warga memilih bertahan di sepanjang trotoar sambil mengantisipasi segala sesuatu yang tidak diinginkan.